Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 Teknik Pengelasan SMK Bhinneka Karya Sima yang saya cintai, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran teknik las oksiasetilen. Materi hari ini adalah teknologi las oksiasetilen sebagai guru pengampu Khairul Mustafa. Saya akan mengampu nanti kelas 11-1, 11-2, dan 11-3. Anak-anak, sebelum saya lanjutkan pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian siapkan alat tulis menulisnya, pulpen, dan buku tulis. Dan juga kalian harus jaga kesehatan dalam keadaan seperti ini. Dan juga tidak lupa kalian harus tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi yang telah melanda negara kita. Kita langsung saja ke pembelajaran teknologi las oksiasetilen. Yang akan saya bahas hari ini yaitu ada tiga macam. Yang pertama itu alat utama. Kemudian yang kedua adalah kawat las. Ini sebagai bahan tambah saat pengelasan ya. Kemudian yang ketiga adalah tempat. Nah, dari ketiga ini tidak bisa dipisahkan sesuai dengan judul atau materinya, yaitu teknologi las oksiasetilen. Jadi tiga-tiganya harus ada. Yang pertama, alat utama las oksiasetilen. Alat utama ini harus ada. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Sekarang gambarnya seperti ini. Ini adalah tabungnya. Ini tabung oksigen yang abu-abu ini ya. Kemudian yang merah ini adalah tabung asetilen. Ini yang paling atas regulator ya. Regulator ini adalah untuk mengetahui tekanan di dalam tabung dan juga bisa untuk mengatur gas yang keluar dari tabung. Ini adalah regulator oksigen. Kemudian dalam tabung asetilen juga terdapat regulator. Ya, ini sama. Regulator asetilen. Kegunaannya sama juga untuk mengatur tekanan kerja, untuk mengatur tekanan di tabung dan juga untuk mengatur tekanan kerja. Kemudian di sini ada klem dan nepel. Nah, ini sebelum tabung itu ada klemnya, ada nepelnya. Kemudian lanjut ya, yaitu selang karet ya. Karet di sini kalau bisa kamu lihat ada dua selangnya, ini yang merah ke botol asetilen atau silinder asetilen ya, ini hijau atau biru ini ya, ini ke botol atau ke silinder oksigen. Nah, nanti setelah keluar dari selang nanti maka menuju ke blender las. Nah, ini ke blender las. Nah, di sini sebelum saya jelaskan tadi ya, belum sampai terlupakan, di sini ada back pressure, back valve ya. Di sini ada semacam katup ya, katup pengaman di sini ya. Nah, ini adalah alat utama las oksiasetilen. Nah,
Kemudian kawat las. Yang kedua adalah kawat las. Spesifikasinya menurut AWS, AWS itu dari standarisasi Amerika. American Welding Society ya. Kalau di sini itu ISO ya. Maaf. SII Indonesia ya. Kalau ISO internasional. Khusus las ada spesifikasi standarnya itu AWS Amerika Welding Society. Spesifikasinya ada GB45, GA50, GA60, GB60, GA65. Maksudnya apa? G itu gas ya, gas ya. B itu kelihatan tinggi. Kelihatan lihat ya, bukan kelihatan ya. Lihat yaitu ulet ya. Kemudian A, kalau A itu kelihatannya rendah. Kemudian angka di belakang GB di belakang A, GA. Misalnya 45. Maka nanti akan punya kekuatan tarik minimal yaitu 45 kali 1000 PSI atau 45.000 PSI. Jadi maksudnya itu ya GB45, GA50 dan seterusnya. Kemudian penanganan kawat las. Sebelum kawat las itu digunakan dan setelah digunakan itu harus dirawat atau ditangani dengan benar agar saat penggunaan itu bisa berguna atau bisa berfungsi dengan baik. Yang pertama apa? Yaitu bersihkan kawat las. Kawat las selalu dibersihkan sebelum digunakan maupun setelah digunakan. Kemudian tekuk ujung kawat las. Ini disesuaikan dengan pekerjaan. Kemudian hemat pemakaian, maksudnya saat memakai itu hematlah, jangan terlalu boros. Kemudian yang keempat, kawat las itu perlu disimpan, jangan sampai tidak disimpan berantakan. Simpannya pun hati-hati, jangan di sembarang tempat. Maka perlu ada penyimpanan dengan baik. Nah, kita lanjutkan tempat kerja las. Ini bisa kalian lihat gambarnya seperti ini. Ini adalah denahnya. Gambarnya seperti ini ya. Di sini terutama ada meja. Nah, meja las dan juga kursi atau bangku bulat. Bisa dikatakan ini adalah tempat duduk ya. Nah, meja las ini terdiri dari bermacam-macam penggunaan ya. Kita lihat dari kanan. Di sini ada tempat khusus untuk menggantung blender. Nah, ini blender las ya, blender las atau pembakar. Di sini untuk menggantung pembakar atau blender las. Kemudian di samping kiri, di sini ada alat lagi, ya ini alat bantu. Ini digunakan adalah untuk menggantung dari benda kerja atau plat yang akan dilas. Nah, di sini kalau las oksiasetilen bisa digunakan sebagai tempat kawat las. Kemudian di ujung ini, ya, bisa kamu lihat gambarnya. Di sini ada tempat air pendingin. Jadi setelah benda kerja itu dilas, perlu didinginkan ya. Maka perlu air pendingin. Kemudian di situ ada batu tahan api dalam meja las itu. Jadi setelah pengelasan atau saat pengelasan itu, batu tahan api itu tidak mudah pecah.
sehingga saat digunakan tidak mudah pecah ya, walaupun terkena panas. Kemudian di situ ada juga besi siku ya. Di situ adalah sebagai tempat untuk mengelas saat pengelasan. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini adalah tempat kerja ini foto ya. Kalau ini foto di dalam bengkel kerja atau bengkel las. Ini tadi adalah yang saya sampaikan tadi adalah meja meja las tadi ya. Nah, di sini ada kursi, kemudian ada meja. Kalau di sana tadi kan bangku las ya. Bangku las bundar tadi, bulat tadi. Nah, di sini ada bermacam-macam blender, banyak blender. Sampai kiri, sampai kanan. Ini digantungkan di luar ya. Tapi kalau dalam skema tadi digantungkan dalam benda kerja. Nah, lanjut. Kemudian teknik pengelasan. Nah, teknik pengelasan itu ada dua, yaitu pengelasannya ke kiri dan yang kedua pengelasan ke kanan. Maksudnya apa? Pengelasan ke kiri dan ke kanan dan bedanya apa? Ya. Pengelasan ke kiri. Ya, bisa kamu lihat. Ini anak panah itu menunjukkan arah pengelasan. Kemudian di sini ada, ini adalah yang saya kata tadi blender las. Ini yang lurus ini adalah benda yang dilas. Blender las saat digunakan itu kalian nanti saat menggunakan mempunyai sudut ini ya 45 derajat. Ini kalau dari depan benda ya. Kemudian bahan tambah ini ya. Bahan tambah itu punya sudut 30 derajat. Ini mengelasnya dari kanan ke kiri. Kalau kita pakai tangan kanan, berarti blendernya dipegang pakai tangan kanan. Bahan tambah atau kawat las dipegang nanti pakai tangan kiri. Nah, ini kalau dilihat dari atas. Ini blender las ya. Blender las, kemudian ini adalah bahan tambah. Yang hitam ini adalah kawat las ya. Ini arah pandangan dari atas. Nah, kalau dilihat dari atas, maka kawat las timbul seperti ini. Misalnya ini pakai kampok I ya. Maka kawat las seperti ini. Ya. Nah, dengan pengelasan arah kiri, ini akan punya keuntungan ya. Keuntungannya apa? Mudah dilaksanakan pada plastik base ya. Kemudian yang kedua, permukaan las itu lebih halus. Ini kalau penggunaan pengelasan ke kiri. Dan lanjut pengelasan arah ke kanan. Nah, bisa lihat kamu ya seperti ini. Beda kalau tadi ya. Anak panahnya ini arahnya kanan, kalau tadi arah ke kiri. Sudut blender las, ya ini yang kanan. Mempunyai sudut 35 sampai 45 derajat dari benda yang dilas. Sedangkan bahan tambahnya ini mempunyai sudut 40 sampai 50 derajat. Kemudian kalau dilihat dari atas, ini adalah blendernya seperti ini ya, ini bahan tambahnya. Nah, ini tadi yang saya maksud bahan tambah untuk ditekuk pada ujungnya adalah untuk mempermudah pengelasan atau mudah untuk pemegangan saat melas. Nah, kawahnya bisa kamu lihat seperti ini, kampo I, ini kampo V. Keuntungannya ya. Yang pertama, cairan las nanti dapat diamati dengan baik ya. Karena ini bergeraknya ke kanan ya, sehingga cairan las ini terlihat dengan baik. Kalau tadi ke arah kiri, cairan las nanti tertutup oleh ini ya, karena di bawahnya, sehingga tidak terlihat dengan baik. Kemudian keuntungannya kedua, penembusan itu baik. Penembusan maksudnya nanti setelah dilas, tembus ke dalam benda kerja yang dilas itu sangat baik. Kemudian alur las lebih sempit
alur las itu nanti ini kalau kamu lihat ini ada lebih sempit. Nah, alur ini alurnya lebih sempit ya. Kemudian keperluan gas lebih kecil ya. Maksudnya lebih irit gasnya karena tadi ya ampuh tadi alurnya sempit, otomatis gasnya juga lebih kecil. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan hari ini. Perlu kalian catat ya, kalian catat sehingga kalau kalian nanti tidak tahu bisa langsung membuka catatan yang baru saja kamu lakukan. Kemudian evaluasi. Yang pertama, sebutkan alat-alat utama las oksiasetilen. Saya kira sudah jelas tadi ya. Kemudian jelaskan keuntungan pengelasan arah kiri. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan spesifikasi kawat las ya. Tadi yang pertama, kawat las tadi ada bermacam-macam. Kalau ini yang saya tanyakan adalah G45. Itu tadi anak-anak dari materi hari ini dan tugas yang harus kalian lakukan, yaitu ada 3 macam pertanyaan dan harus kamu jawab di dalam buku tulis atau kertas tugas. Kemudian setelah hari ini kamu kumpulkan 1 minggu setelah hari ini. Saya kira itu saja anak-anak materi hari ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.